Ya, kuasa pemohon sudah masuk semuanya? Sudah yang mulia. Sudah ya. Totalnya ada berapa ini? 22 ya, sesuai dengan yang di kami ya ini ya. Oke. Baik, kita periksa dulu legalitas dari kuasa pemohon, silakan. Legalitasnya. Surat kuasa sudah ada di sini nih. Ya. Ini aja berita acara sumpah sama ID. Ini udah dua-duanya, 22-nya sudah masuk semua. Fotokopinya juga udah di sini semua. Kan begitu habis saya tetap langsung komas. Coba dari ibu dulu. Yang begitu komas selesai yang asli, komas. Ini komas. Saya masih apa nih? Oke, ibu udah. Kalau salah pun jangan diulangin. Jauh sekali. Kalau diulangin, mereka nggak berarti mereka. Oke. Pak Muhammad Imanullah. Ini mereka duduk ya? Duduk. Oke. Gideon, enggak orangnya tidak hadir tapi ininya ada. Ada. Pak Oji, Oji. Kemudian hadir juga Pak Sunan. Oke. Pak ada Arti. Tadi enggak jadi bang, enggak jadi. Enggak. Bukan. Tadi enggak jadi juga karena. Marwan, Tadi bang di depan enggak jadi kan? Oh iya, ada bodoh. Nicholas Johan. Bewitch story. Bewitch story. Nicholas Bewitch ada story dua ini ya, Johan dan Rafael ya. Mana? Bewitch. Bewitch. Bewitch story. Story. Sorry, sorry. Agus Firman. Iya. Pak Agus. Kemudian. Jadi masih aja. Paling berapa? Mereka yang masukin itu. Baik ya, ini kuasa pemohon sudah kami teliti legalitasnya, sudah lengkap ya. Baik yang mulia. Di sidang pertama ini, rela sudah dikirimkan kepada termohon, sudah sah ya, sudah nyampe. Tapi sampai jadwal yang tetap telah ditetapkan jam 9, sekarang juga sudah lebih 20 menit, berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Siap ya, siap itu ya. Karena kita sudah manggil secara patut, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya pra peradilan kita harus dikejar 7 hari kerja ya. Siap. Hari Senin dimulai, maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah bisa diputus. Terima kasih ya. Seperti itu ya. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1.
1 Juli. 1 Juli ya. Kepada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi. Iya. Karena sudah datang dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Sebelum ditutup dari kuasa pemohon, ada yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia. Mengingat ini adalah sidang pra-peradilan yang ketentuan undang-undang itu hanya 7 hari Yang Mulia. Maka sebentar. Kami pengunjung tenang ya, supaya kita bisa menyimak dengan leluasa. Silakan. Maka kami menilai apakah tidak bisa dilakukan pemanggilan itu lebih awal Yang Mulia. Jadi maksud kami jangan sampai di hari Senin. Apakah enggak bisa di antara hari Rabu atau Kamis? Ya. Terkait dengan relas. Relas ya. Ada tenggat waktu sah dan patut. Ya. Kalau misalnya di hari Kamis, kita manggil hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis enggak cukup. Ya. Okay. Ya, seperti itu. Kita lebih baik hari Senin, sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Baik, itu ya, daripada jauh-jauh dari Cirebon tapi enggak ada sidang ya, seperti itu ya. Karena saya juga pengen perkara ini lebih cepat. Ya. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar kita belum tuntas ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya sudah tahu dengan saya ya, seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Saya tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup Yang Mulia. Ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon. Sidang selesai, dinyatakan tutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih.